Gimana bapak sekarang? Demi bisa membeli sepatu dan topi sekolah, seorang siswi SD di Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara rela berjualan mie hingga akhirnya viral di media sosial. Nasib kurang beruntung dialami oleh Luna Tampubolon, seorang siswi dari SDN 173.285, Desa Parik Sabungan. Saat anak-anak seusianya sibuk belajar di sekolah, Luna harus bekerja keras demi bisa membeli sepatu dan topi seperti milik teman-temannya. Kisah Luna ini viral di Instagram usai diunggah oleh akun Terang Underscore Media, Sabtu, 17 Juni 2023. Dalam unggahan tersebut tampak seorang guru yang baru saja mendapat laporan bahwa salah satu siswinya tersebut berjualan mie goreng di dalam kelas. Namun bukannya marah, guru tersebut justru mendatangi Luna untuk mencari tahu alasan dibalik mengapa siswinya tersebut sampai berjualan mie goreng saat bersekolah. Sambil terbata-bata dan meneteskan air mata, Luna pun membeberkan pekerjaan ibunya yang merupakan seorang petani. Saat dicek, sang guru pun dibuat kaget ketika mendapati sepatu sekolah Luna yang sudah mengalami rusak berat dan tak layak pakai seperti robek serta jebol. Setelah dikorek, Luna ternyata hanya tinggal bersama sang ibu lantaran ayahnya yang kini sedang bekerja di Kalimantan. Meski harus sekolah sambil berjualan, murid-murid kelas Luna tampak memberi dukungan dengan membeli dagangan temannya tersebut. Kondisi Luna yang sampai harus berjualan demi sekedar membeli sepatu dan topi sekolah tersebut itu pun sontak membuat para guru di sekolahnya iba dan berencana untuk menemui sang ibu. Kerjaan mamanya? Petani, ya saya. Sepatunya saya. Koyak sepatunya ya. Ya. Dokter sepatunya. Jangan nangis ya. Masuk hancur. Jangan nangis ya sayangnya. Untung sama. Jangan. Jadi dia jual mie tadi. Jual mie ya. Kalian mau beli mie? Iya. Mau beli mie. Oh jualan kau. Siapa yang bilang kau jualan? Mama. Jualan. Di kerjaan mama apa? Petani. Waktu reses kau jualan ini? Iya, Bu. Ya Tuhan. Berapa hasil jualan ini saya?